Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga, masa kita gak ngasih? Son, saiki nyong yang akan mengeluarkan kamu dari kandang udus. Kandang udus. Kandang apa? Kamera, oke? Trot! Thank you, bos. Biar perut si bos gendut kayak hamil anak kembar, tapi sayang sama anak buah. Ya jelas dong, Son. Loh, kentang sama Preti tekamanin, Son. Jelek lagi tang, ganteng. Iya, Pret. Mentang-mentang cakep. Iya dong. Lupa ya, waktu mesra sama Samson? Enggak. Di empang ikan. Lupa tuh. Biarin aja, Son. Nyong tembak langsung. Ngomong-ngomong aja, tau gitu ketang sembur mereka, Pret. Sorry. Rasain deh lo, ribut-ribut lo dalam kamera. Bos, ya. Sekarang kita bebas bos, nangkep ayam bos. Emangnya nyong mau nyolong ayam apa sih? Kita nih mau nangkep siusir, ngerti ya, Son? Tuh, cepetan lo. Jangan salahkan Budi lagi lo, Mas. Kalau domelin Mbak Yul, kita akan disuruh beli pisang di Pasar Depok. Put. Kalau kita berangkat ke Pasar Depok sekarang, nanti malam baru sampai di rumah lagi, put. But, kamu tuh budak orang ketulungan, oh. Pantasnya gajinya orang naik-naik. Dan kita disuruh beli pisang kapok, ya lu kepok. Cari yang deket aja. Tuh, lupa kan beli alpukat. Mas untung si dasar bego. Ya, mau beli alpukat itu siapa? Budak. Dan ini kamu yang bawa semua nih. Nih. Bawa semua. Kau gak ketemu kucil. Bah, ngambek langsung. Soalnya kecil selalu ngangenin sih. Aduh, baru mau santai Samson pam-pam lagi dateng. Putretus! Oke, Son. Ini si Preti sama kentang nanti keluar. Kamu aja sebenernya ngejar. Si bos sih. Si Ucilnya kagak dipotret. Potret keperibet kamu sih. Oh, maksudnya begini, potret begini, Son. Akhirnya kita bebas juga kan, ya, kamera jadi. Bebas, Pret. Bos, kita kabur, Bos. Son. Kabur, Tang. Kejar mereka, Tang. Tenang, Pret, tenang. Pokoknya beres. Sip. Ya ampun, dari tadi bikin kolak pisang gak kelar-kelar tuh. Bagaimana mau selesai, Mbak? Tadi pisangnya hilang, Mbak. Kalian lihat jari nggak sih? Jari? Ini jari tangan, Mbak. Itu mah jari tangan. Jari anaknya Buning, tetangga sebelah kita itu loh. Oh, lo jari yang gendut? Iya. Untung dari tadi nggak lihat, Mbak. Lalu itu gendut, anak jari tangan. Mbak, jari disuruh main kesini. Katanya di rumah ngebangunin Mama. Oh, tadi kamu pulang? Iya. Kamu kalau pulang bilang-bilang dong. Mbak tuh sampai kebingungan kamu nggak ada gitu di rumah. Langsung potret, Mbak! Oke, Son! Keburu melepuh, Son! Ucil nyari labu. Ucil masuk dalam tanah, Bos! Yang bilang cari labu siapa? Ucil memang masuk dalam tanah. Peribin kamu sih. Hei, Ucil di sini! Aduh! Aduh, keperibin, Son! Soalnya orang sengaja, Son. Loh, keperipin gini ya. Nah, itu dia. Wah, Kentang Maning. Tapi kok Pam-Pam sendirian sih, Tang? Pasti Ucil sama Samson di dalam kamera itu, Pret. Kalau begitu, Nyong nyari tempat untuk ngeluarin si Samson. Tapi nang dia kalau begini ya. Pret, tenang, Pret. Belaga gak lihat aja, Pret. Paling si Pam-Pam ke taman. Nang dia, enaknya. Langsung kalau bisa. Jari masih lapar. Kolak Mas Untung udah mateng belum ya? Kenapa, Jer? Bukunya kurang bagus. Jer, kamu kalau mau buku yang lain, Mbak punya loh. Mau ya? Enggak, Mbak. Jadi mau pipis. Kalau mau pipis, di kamar mandi atas aja, Jer. Ih, tuh anak udah kabur aja sih. Jangan-jangan dia nggak mau pipis beneran kan, Mbak? Aduh, Nyong bener-bener bingung. Kalau Samsone dikeluarin,
Ucilnya pasti mentu. Tapi kalau Samsonnya tidak dikeluarin, kasihan juga ya Samsonnya di dalam kamera. Eh, iya di dalam kamera. Nah, ini yang punya ide. Ngetung kancing. Siti. Iya, nggak punya kancing ya, sorry. Metu orang, dikeluarin orang. Aduh, udah biarin aja deh. Samsung di dalam kamera. Sing penting nyong langsung bawa kamera ini ke raja. Aman. Eh, kembaliin kamera ini nyong. Apa-apaan lu ngejar-ngejar cewek? Daripada ngejar layangan, kamu emang selalu belain si Preti sama si Ucil. Mau kentang hajar kamu? Oke, siapa takut? Berani. Ayo. Maju meneng-meneng. Ya, kolaknya udah matang ini, Bud. Sebelum kita anterin ke masjid, kita misahin dulu satu mangkok buat berdua, buat buka nanti berdua. Satu sendok berdua, dimakan Pak Sutung juga sudah habis. Oh, budek, Dan. Maksudnya tuh misahin dulu satu mangkok buat berdua. Ayo, diisi sini, diisi. Oh, sekarang Pak Sutung sudah jadi pengemis. Nih. Oh, Dan, jadi lagi capek. Kalau capek, ceng, untung mau, Bud. Maksudnya tuh, ini, Bud. Ini kolaknya dimasukin sini. Masukin sini. Wah, mabuk keringat mojen. Wah, biarin dulu untung yang isi ya. Nanti makan yang bersih. Susun. Dua-duanya bego. Panas. Bud, nanti sebentar lagi anu kolak anu satu panci ini kita anterin ke masjid, Bud. Asal buduk. Ngambek, Jen. Anu, Bud. Anu, kamu mau, anu, Bud. Mau duit, Bud. Mau? Mau. Oh, kalau duit aja udah buru-buru kayak kowe. Iya, sampai lupa, Preti. Preti, kenapa ya dari tadi megangin kamera ini terus? Jadi lupa deh. Biar deh, Preti keluarin mereka berdua, si Ucil sama Samson. Enak aja lo, main dudukin muka Samson lo. Emang muka Samson bangku? Ya, kalau dipikir-pikir, bedanya tipis sih. Muka sama patet bangku. Yang tipis tuh triplek, tau gak? Aduh. Lagi, Cil. Berantem lagi ya. Pokoknya hari ini, Fred, kentang kalah renyong. Gak semudah itu. Bagus, Fred. Rasain lo. Si bos kemana sih, bos? Bosnya ada di dalam kamera ini. Nih. Banyak ada barang Samson ketiban ini kontainer. Malu pita. Aku emang barang ekspor apa sih? Udah, dan ribut. Lemparnya pakai mau bola. Dapet deh. Gagal mani. Gubernur hati-hati, ini meledak terus kayak gini. Preti baca di buku-buku, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, Cil. Itu untuk orang lain, tapi kalau untuk Samsung Pampam, tetap aja. Gagal maning, gagal maning. Paling udah pulang ke rumahnya. Mbak Yul, tadi kolanya yang sepanci sudah diantar ke masjid. Tapi sama Mas Untung disisain semangkok, katanya buat berdua, Budi sama Mas Untung. Loh, ngapain kamu nyisain semangkok gitu? Kan es sama puding banyak di kulkas. Mbak, pisang kolak pisangnya yang semangkok itu hilang, Mbak. Apa dimakan kucing juga ya, Mbak? Kamu tuh dari tadi nyalainnya kucing aja. Pisang hilang dimakan kucing. Masa kolak semangkok dimakan kucing juga? Bapak, ini orangnya juga. Berat banget sih. Oh, ini dia nih. Bener dong, Bu Sandra. Oh, jadi kamu yang ngambil pisang sama kolaknya. Habis, Mbak, saya lapar. Jangan bilang-bilang mama ya. Nanti gak dapat hadiah lebaran. Kamu tuh kalau puasa mesti jujur. Kalau kamu makan sama aja gak puasa. Dosa loh.
Iya benar, Cer. Katanya Mbak Yul. Untung aja cuma berani minum, kok. Kalau cuma minum kan masih boleh aku puasa ya, Mbak? Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.